Halo sobat olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran BTK Channel. Di video kali ini, kami akan memberikan jadwal babak 16 besar leg kedua Liga Champions musim 2020-2021. Inilah untuk jadwal lengkap babak 16 besar Liga Champions leg kedua yang akan kembali berlangsung malam ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal babak 16 besar Liga Champions leg kedua yang akan ditayangkan secara live di SCTV akan kembali berlangsung pada hari Rabu 10 Maret 2021, yaitu ada Juventus versus Porto jam 3 dini hari live di SCTV, kemudian ada Borussia Dortmund versus Sevilla live di video.com juga jam 3 dini hari. Jadwal pertandingan selanjutnya yaitu Kamis 1 Maret 2021 ada laga big match antara tuan rumah PSG yang akan menjamu tamunya Barcelona live di SCTV juga jam 3 dini hari. Kemudian ada Liverpool versus RB Leipzig jam 3 dini hari live di video.com. Jadwal babak 16 besar Liga Champions berlanjut pada Rabu 17 Maret 2021, yaitu tuan rumah Real Madrid akan menjamu tamunya Atalanta live di SCTV jam 3 dini hari. Ada Man City versus Mönchengladbach live di video.com jam 3 dini hari. Kemudian jadwal 16 besar leg kedua ditutup pada Kamis 18 Maret 2021, tuan rumah Bayern Munchen akan menjamu tamunya Lazio live di video.com jam 3 dini hari. Kemudian ada Chelsea versus Atletico Madrid jam 3 dini hari live di SCTV. Top skor Liga Champions hingga babak 16 besar leg kedua masih ditempati oleh pemain Borussia Dortmund Erling Brun Haaland dengan raihan 8 gol, diikuti Alvaro Morata, Marcus Rashford, Neymar Junior, kemudian ada Oliver Giroud dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal babak 16 besar leg kedua Liga Champions secara live di SCTV. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Siapa tim jagoan kalian di Liga Champions musim ini? Jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.